banyak. Siapa yang suka ini? Nacho? Jerem gak botol ya? Jerem tapi botol. Koli Congyang. Congyang, loh ini loh. Kita ya? Baik, mohon izin Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara akan segera dimulai. Yang terhormat Menteri Kesehatan, yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo, yang kami hormati Panglima Polri DJKI Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kami hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah, rekan-rekan media, kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang di Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti diketahui bahwa Bapak Presiden telah berkali-kali memberikan instruksi kepada kami sebagai Menteri Keuangan dan seluruh jajaran, terutama Bea dan Cukai, untuk terus memerangi berbagai produk ilegal, barang-barang ilegal yang diselundupkan di wilayah kepabeanan Indonesia. Bea Cukai melakukan tugas tersebut dengan melakukan pengawasan penindakan di berbagai daerah. Khusus untuk Jawa Tengah dan DIY, telah dilakukan berbagai tindakan pengawasan untuk memerangi pita cukai ilegal seperti ini, pita cukai ilegal, rokok ilegal yang ada di depan ini, sebagian juga seperti asli palsu, kemudian minuman keras import yang sering juga ditempelin oleh cukai ilegal atau cukai palsu atau bahkan tidak ada cukainya, dan pelanggaran di berbagai import baik dalam bentuk fasilitas kepabeanan maupun pelanggaran di bidang ekspor. Dan tindakan tersebut, kami tetap akan melaksanakan tugas untuk menjaga kepentingan, untuk melayani kegiatan ekonomi yang legal dan legal, bisa menjalankan kegiatan ekonominya yang penting, dan kita ya, itu negara asal ya, Cina. Satu, dua, lagi. Simbolis ya, dipecah ya. Terima kasih dulu. Legal itu mudah. Jadi yang ilegal nggak usah takut untuk dilegalkan, urus izinmu, bayar cukaimu dan dimudahkan. Ini juga politik antara lain ya, produknya umpama rokok. Politik rokok kita agar bisa baik, sehingga semua yang beredar ini bisa legal. Tadi disampaikan ada salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang satu kampung memproduksi ini. Maka tadi ingin dilakukan penegakan hukum, saya bilang begini, saya tak masuk dulu, kami bina dulu, kami obrolkan dulu, siapa tahu mereka bisa dilegalkan. Ada mereknya sesuai dengan yang dia mau dan juga dibayar. Saya kira ini bagian dari edukasi sehingga menjadi masyarakat kita hargai, kita hormati, mereka bekerja dan kemudian negara tidak dirugikan. Tapi kalau itu tidak bisa, pasti akan dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukumnya seperti tadi yang dilakukan operasi lebih juga.